Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya berencana mau ganti ban motor fixian depan belakang, karena bisa dilihat sendiri bannya ini sudah gundul, soalnya sudah tipis gitu ya kawan-kawan. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya. Oke, ini ban ini yang lama ini FDR Blast. Yang depan ukuran 170/17, yang belakang 130/70/17. Nah, seperti itu. Dan sekarang wujudnya sudah seperti ini, sudah rata, kawan. Oke. Kita langsung ganti ke bengkel langganan saya. Oke, kawan-kawan, jadi ban yang kita baru ganti ini merek FDR, tipenya Max Trim. Nah, jadi bentuk ulirnya seperti ini kawan-kawan ya. Kemudian yang saya pakai ini, yang di depan ini ukuran 110/70/17 ring. Kalau yang di belakang 130/70/17 gitu kawan-kawan. Nah, jadi saya makainya yang depan 110, yang belakang ukuran 130. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, ada satu lagi hal yang unik di sini di FDR Max Trim ini kawan-kawan. Di sini ada lubang-lubang seperti ini. Nah, ini lubang-lubang ini menandakan sudah seberapa terkikisnya ban ini gitu kawan-kawan. Jadi lubang yang pertama ini tidak terlalu dalam. Nah, ini menyatakan bahwa sudah 25% ban ini sudah terpakai. Kemudian kalau yang kedua ini, yang setengah ini sudah menyatakan 50% ketebalan ban ini sudah habis gitu kawan-kawan. Nah, kalau yang ini juga sempat terkikis habis, yang lubang yang paling dalam ini, berarti sudah sekitar 75% penggunaan ban ini, tinggal 25% lagi penggunaannya gitu kawan-kawan. Jadi di sini ada indikator ketebalan ban yang bisa kawan-kawan lihat langsung. Jadi tidak perlu bingung lagi sudah tipis kah, sudah gimana, sudah apakah harus ganti gitu. Lihat saja indikator yang ada di ban ini kawan-kawan. Jadi untuk ban ini sendiri yang saya gunakan itu ban ini, kemudian ditambah lagi gunakan cairan tubeless beserta serbuknya gitu kawan-kawan. Jadi yang saya gunakan itu. Oke kawan-kawan, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe. Dan terus dukung channel ini. Akhir kata, semoga video yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.